Pelaku pemerasan terhadap pria ricis akhirnya ditangkap di kediamannya, kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Mengenakan baju berwarna merah muda, pelaku pun langsung digiring menuju Polda Metro Jaya. Proses penangkapan pun berlangsung dramatis. Beberapa kali pintu rumah diketuk, namun tak kunjung dibuka. Butuh waktu agak lama sebelum akhirnya pintu dibuka hingga pelaku diamankan. Assalamualaikum. Kenal dekat dengan pelaku, Ricis tak pernah menyangka jika pria yang dulu pernah menjadi petugas keamanan di rumahnya itu bisa memerasnya dengan uang mencapai angka 300 juta rupiah. Menurut Ricis, dulu ia memang pernah menitipkan handphone pada pelaku, tapi ia tak menyangka akan disalahgunakan. Kini diamankan, Ricis pun berharap bisa dijauhkan dari orang-orang jahat.